Hi guys, welcome back to Dash Cam Malaysia, Crash Completion Part 39. Let's go, kita mula ni dengan motor. Hey guys, saya tanya, motor kita pakai GoPro, yang ni kita pakai body cam. Jom kita tengok apa berlaku. Okay, kita ambil roundabout ni. Okay, ambil roundabout. Nah, kita ada King ni, ada dua King. Ah, King main keluar saja. King bagusnya, King keluar bagus. Tak kisah ada motor ke apa. Yang ni aku support motor kerana motor tu yang betul. Ush, apa tu? Eh, lori tu, hey, apa ingat? Hah? Ingat tak ada kereta ke belakang ke? Anyways, kita continue dengan ni, alright. Eh, pokok tu cantik lah dia punya shape. Ni ke mana? Guys, tuan kau bukan main ke bawah. Yang ni kat mana? Lokasi mana? Alright. Ya, yeah, keluar! Aiyah, kena. Okay, ni video daripada different point of view. Editor pun cakap. Tolong komen, guys. Ini video tolong komen siapa yang salah. Beza ke? Atau kenari yang sana? Okay? Macam mana? Kenari tu tak ada masa nak break. Siapa yang salah? Memang tolong komen. Kita tengok crash tu, okay? Tengok. Editor, tolong ada gambar ke? Editor mana you? Ah, okay, editor. Tengok crash Beza tu, tengok. Sedih nak tengok ni. Ayo guys, itu memang tolong komen lah. Siapa yang salah? Saya memang nak tahu ni. Kerana untuk saya rasa Beza tu salah lah, bukan kancil. Beza? Weh, hari ni Beza buat hal je lah. Weh, excuse me. Tengok kereta. Hey, tengok kereta Saga ni. Weh, pelik doh. Weh, hari ni kenapa semua Beza buat hal? Okay, yang ni Aksia Merah. Kita dah ada konklusi Aksia Merah suka buat hal. Okay, jom tengok. Boleh tengok apa dia buat? Apa dia? Apa masalah you? Tak boleh Q ke? Tak belajar Q? Bagus. Okay, aku baru nak cakap Grab Rider ni bagus, tengok lagi satu Grab Rider bodoh. Nasib baik tak kena keluarga tu tau. Memang diorang tak pakai otak tau. Memang tak pakai otak. Aku nak macam keluarkan, ambil diorang throw. Memang diorang tak pakai otak. Tak ada perkataan dah untuk diorang. Wish, puni tu apa ni? Tu tengah pergi tepi, kita tengok apa tu. Saya rasa ada benda kat dalam masuk tayar dia. Apa benda tu? Editor, tolong ada gambar ke benda yang masuk tayar? Macam pisau je. What the hell? Wait. Pisau kat tengah-tengah jalan. Weh, nasib baik orang tak kena doh. Kaki orang tu motor je. Nasib baik lah. Kena kereta you okay lah. Tapi kalau ingatkan motor rider tu kan kena kaki dia. Itu pisau bang. Pisau. Yang ni. Hello. Can stick to your lane lah. Aku tahulah you pakai signal. Bukan maksud you pakai signal you boleh cut macam tu. Belajar driving ke mana? Sekolah mandu mana? Beritahu saya nak pergi cakap dengan instructor you. Memang orang ni pelik. Okay guys, yang ni memang orang babi, betul-betul punya babi. Okay, dia yang ran red light. Okay, yang pemandu ni dalam kereta dia horn. Okay, dia horn lah, nak beritahu kenapa dia. Dia pusing balik, gaduh macam ni. Aku dulu diam, kau orang dengar. Apa aku pergi balai sekarang. Dia ni langgar lampu merah. Lepas tu dia buat ni. Aku nak panggil Grab kan nak tanya. Itu ke perangai orang rider kau? Ha, tolonglah buat research sikit tentang rider you. Hah? Memang terotak doh. Yang ni kira lagi satu rider. Bukan Grab Rider, rider biasa. Langgar lampu merah. Yang ni aku tahulah King banyak handsome semua. You nak pergi cium King ke? Guys, ini pun tolong komen. Siapa yang salah? King ke atau ini persona? Ha, aku nak tahu ni. Bagi tahu. Kita highlight kau komen. Aku nak komen section ni. Kerana saya cuba reply kepada semua komen. Okay? So guys, tolonglah komen. Saya akan reply. Walaupun saya tak reply, saya memang baca komen kau orang. Okay, okay, yang ni video kan. Video ni memang aku nak tumbuk orang dalam kereta. Kita biasa ada perempuan kan. Asu kena ragut. Okay, tapi orang dalam kereta. Hello, tolonglah keluar kereta, pergi tolong dia.
Lagipun dua orang. Aku tahulah ini perempuan ni tahu karate ke apa. Tapi tolonglah dia. Kau orang dua orang dalam kereta tak boleh keluar, tolong. Memang aku nak tahu otak you tahu fungsi ke apa. Kau orang duduk dalam kereta jerit-jerit macam tu, tak tolong ke perempuan ni? Memang guys, guys, kalau kau orang dalam kereta, kau orang tunggu pergi keluar tolong tau. Jangan bagi orang macam tu. Memang betul tu bodoh. Macam orang ni pula. Tak boleh tunggu tu. Tak boleh queue up. Aku tak tahu orang Malaysia ni kan, atau sedikit-sedikit populasi Malaysia ni kan, diorang ada masalah untuk queue up. Aku dah stres dah. Tengok video ni aku dah stres. Lagipun kita ada dua king smash sama-sama. Like, ada accident ke sana, yang nak buat lagi satu accident. Memang, memang aku tak tahu. And kita ada ini. Okay. Please, why? Signal tak pakai, lagipun masuk lane orang macam tu. Apa masalah you? Otak you apa? Dia punya wire tak connect ke? Kalau kalau wire tu tak connect, tolong aku pergi datang connect untuk dia. Aku boleh tighten you punya bolt ke apa. Number plate VFE3197. Memang bodoh sangat. Memang orang babi kalau you tanya saya. Okay, yang ni okay. Kita okay. Kita relax dulu. Ini masa malam. Yeah. Relax lah, okay. Lagipun yang ni aku nak, guys, nak plug in. Tolong like, share, subscribe, okay. Kalau you like the content we are creating, tolong subscribe pada kita. Okay, really helps us out. Thank you. And this. Okay, lampu merah. Okay, lampu merah, kita chill je. Prius? Prius? What the hell were you trying to do? Ah, apa kau cuba buat? It doesn't make sense at all what you were trying to do. You nak cut pergi sana ke? Like, what were you trying to do? Please tell me, please. Enlighten me. What you trying to do? Okay. Yang ni dia buang batu. Okay. Biasalah kereta-kereta besar, trailer semua. Konon batu-batu semua akan keluar. Kena windshield ke apa. Okay. Tapi yang scary punya kan, yang bagi takut kan. Tengok apa dia buat sekarang. You tak rasa takut ke? Trailer besar macam tu dengan kereta you kecil macam ni, memang tak rasa takut ke? Okay, kita continue ni dengan video 19. Yang ni siapa nak langgar lampu merah? Siapa nak langgar? Traffic light, memang orang akan langgar lampu merah atau orang tak tampak lampu merah tak ada accident. Orang ke Malaysia ni kan, sedikit populasi orang Malaysia ni kan, diorang tak tahu langgar lampu. Okay, alright. King tu langgar. Okay, king kita bagi free lah, free pass. King dapat free pass, okay. King dia king. Lampu merah ke apa, tak ada apa-apa yang boleh stop dia memang. Itu king. Dan kita ada Toyota Altis ni. Keluar, keluar. Walaupun nak, okay, you betul lah. Tapi tengoklah macam mana you keluar. Dan ni, guys, yang ni cerita dia saya tak pasti. Tapi cakap orang ni kan, macam dia pasti, mesti orang ni mesti mabuk ke apalah. Okay, ini berlaku kat Seremban. Seremban HMP ke kalau tak salah saya. Dia pergi parking kat tengah-tengah jalan macam tu. Aku pun tak tahu apa masalah dia. Dia masalah mental ke, masalah mabuk ke apa, aku memang tak tahu. And we have this. Okay, this dia ada lagu dia. Yang lagu tapi ada copyright, so kita tak boleh dengar. Tapi lagu dia banyak shooting. Okay, banyak shooting untuk apa berlaku dengan crash dia. Walaupun dia betul, warna hijau dia betul, masih kan langgar. So guys, nak beritahu lah. Walaupun you betul, you kena hati-hati dalam raya. Okay, you kena anggap semua semua orang kat jalan ni driver yang paling buruk. Macam orang ni. Kerana dia, dia ada pilot. Pilot crash kerana satu orang macam tu yang bodoh. Yang lain, kita dah boleh salahkan orang lain pun. Kan diorang tak cukup masa untuk break. So, mana? Dia yang salah, okay, tapi you yang kena hal dia. You yang kena kesan dia lah nak cakap. Video ni kita tengok. Keluar macam tu, keluar. Weh, kereta dah. Dah keluar dah. Kereta tu, oh my goodness. Weh, kereta yang keluar ni, dapat lesen dah mana dah? Weh, semua orang dalam video ni kan, tolong beritahu saya korang dapat lesen dah mana. Pasal nak pergi tanya instructor you ke, JPJ yang bagi you pass ke, aku nak pergi pergi tampar dia orang. Lagipun ini, keluar je macam tu. Editor nombor plate. Ah, okay, thank you. WBG2212. Okay guys, please like, share and subscribe. Support us, alright. Thank you.